Krisna Yanti, dan kita sambut Titi DJ. Dalam hati ini.
wind your waist, wind your waist, wind your waist, hey, wind your waist, hey, wind your waist, shake it out, wind your waist, shake it out, wind your waist, shake it out, go. 뭐가냐 아쿠 다다우 가수라 알아야 분야 sejak berkata cinta kau membuat pikiranku jadi gila tetapi tapi kau pun tahu aku juga tak pernah berikanmu segala yang lalu ku berkata semua tanda logika harusnya ku tahu kau selalu berpisah bilang cinta bilang sayang semua dusta kau ada yang punya kau ada yang punya cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ngapa kok? Bebe Jeki. Wei. Baso. Wei Baso. Cus, main Nurdin, Nurdin, woi. Woi Nurdin. Tepuk tangan dulu untuk Mama Ramla. Hey. Nurdin nama aslinya. Oke. Mana? Woi, woi Baso sini kok. Susahnya cari uang, Dik. Bicara kok. Dan apa perasaannya? Tes satu. Woi. Ngapain laki-laki sekali? Cek satu. Iya. Yeah. Jatuh tadi di sini. Burhan maju. Burhan. Tadi Nurdin, sekarang Burhan. Oke. Okay. Tepuk tangan untuk Dark Angels mana? Tunggu dulu, Kak Fahmi sebentar nak kepiting. Awas ki. Oke. Ya terima kasih kepada apa? Kenapa kok? Masih kenapa kok? Air! Air! Kenapa, Beb? Aduh. Tunggu dulu. Tarik napas kok. Ikuti, Kak. Asyhadu. Di luar kok! Busunya mulutmu. Silakan makan kepiting, Beb. Oke. Oke, kita perkenalkan diri dulu, boleh? Boleh, ya? Boleh. Dengar kok. Oke. Kami dari Mama Ramla featuring Dark Angel. Inaya, Inawati, innalillahi wa innalillahi wajah. Beda, beda, atur tempat dulu. Tukar tempat. Iya. Kami dari Dalenya. Maria Mercedes. Mari Mar, Fulgoso. Bagus, ini bagus. Bagus, tengah kok, coba. Oke. Okay. Kami dari Dark Angel. Ita, Ati, Tai. Ani japo kok memang sayang ya. Oke, okay, thank you. Woi, biasa kalau lihat tiang naluri monyet saya keluar saya. Oh gitu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Pokoknya terima kasih banyak tunggu, kepada tunggu, Muas Bone. Wih. Kenapa kalau lihat kadar tadi? Wih, jangan pegang-pegang. Ah, baru dah pegangan uta. Wih. Bayar kok. 5.000 mau kono. Uang beli baje. Napa mine? Oke, pokoknya terima kasih banyak kepada Muas Bone. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Muas Bone. Ada Aji saya yang tercinta. Iya. Iya. Sobat kata mungkin buat almarhum yang ada di atas. Hei, coy, kamu duluan. Ya maaf ya. Iya. Aduh. Bicara kau dulu masih poso, Wak. Masih mau? Masih mau? Masih mau. Tanya dulu dong. Apa? Tentang acara ini. Oh, boleh. Iya. Iya. Ayo. Oke. Bicara kok. Paling pepe dari tadi sama-sama jadi dibayar. Aku kan
Atau bicara Mama apa? Shay. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Selamat datang di Society Bone. Terus? Silahkan. Terus? Lagi? Terus kemana? Perkenalkan ayam gepremu. Jangan, jauh banget. Oh jangan ya. Jauh Shay. Jauh kali ya. Oke, ini kita datang juga atas kesempatan sesepuh kita. Siapa? Kiblatnya dari Angel. Siapa? Echa Mayo, Seni Rara. Seni Rara, Oma. Iya. Dia pernah mengikuti ajang Be A Man tahun 1945. Wih. Dan berhasil menjadi juara satu. Setelah itu langsung di masa FPI. Oke, terima kasih. Coy. Oke, masih mau dihibur dari Angel, kamu dengar di sini. Mana suaranya? Nah. 5.324 orang. Di sebelah kanan. Sebelah kanannya mau kalah sayang ya. Iya. Kalau ada yang tidak teriak, saya busur. Wih. Sebelah kanan mana suaranya? Nah. Di tengah. Dodona kodong. Kodong. Belum bikin makan? Iya. Yeah. Wey. Kau yang pakai baju pengantin. Yang mana? Oh semuanya. Semua. Banyak. Iya banyak memang ya. Ini kita akan menghibur lagi, masih ada 3.240 lagu. Wih, ya. Sampai besok, Shay. Oh, satu lagi ya. Jadi kita ucapkan selamat nanti kepada pemenang dan pastinya ini sambil menunggu pengumuman dari dewan juri sayang. Karena ini sebentar, mana ini semua juri, udah cantik-cantik, cutar-cutar, udah di make up-in, udah pokoknya berubah semua ya. Yang dari manusia biasa langsung menjadi princess. Beda seperti kita, manusia biasa langsung jadi parakang ya. Oke. Kerasnya ketawanya ibu, bu, ya. Bu, ya. Weh, marai, oi, parakang, ih, lempari garam, tapi kan gak busurku, pako, begini-begini samatan begal nah, wih, bencong gatal, wah, oke baik, ini satu lagu spesial untuk anda semua, untuk Dar Angel dan pastinya di acara Muas Society Bone Anniversary, satu tahun berkarya Muas Bone. We dipping in a pot of blue flow, so it's so good, it's dripping. I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic 'cause I'm singing. Yeah.
Mama Ramla. Glory aplausnya yang meriah. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali penampilannya. Terima kasih. Wah, sangat menghibur. Oke, dan tentunya kembali lagi di acara Trend Beauty Workshop 2020. Tentunya juga di hari ini kita lomba make up dan juga upgrade fashion betul show. Betul sekali. Baik, dan tentunya ini sebagai penilaian daripada Dewan Juri. Untuk itu nantinya kami persilakan untuk seluruh peserta berdiri mulai dari peserta 1 sampai 10. 10 diurut ya. Dilanjutkan untuk lagi 20 sampai selanjutnya. Selanjutnya. Oke, seterusnya seperti itu. Pokoknya kita akan nantinya menampilkan Anda di atas catwalk ini dan dinilai langsung oleh Dewan Juri 10 per 10. Betul sekali. Itu. Jadi dari nomor urut 1 sampai 10 ya. Naik ya. Oke. Baik, mungkin para modelnya untuk makeup artisnya tetap di tempat. Untuk modelnya angka 1, nomor 1 sampai 10. Kalaupun ada yang melangkah nomornya, misalkan 8 langsung jadi 11, it's okay. Karena tidak menutup kemungkinan yang peserta 9-10 ini tidak mengikuti lomba. Betul sekali. Okay? Jadi dari nomor 1 sampai 10 boleh langsung berkumpul di sebelah kiri panggung. Iya, betul sekali. Ya? Oke, okay. Boleh langsung 1 sampai 10 nanti disusul lagi 11 sampai 20, 20 sampai 30 seperti benar itu. Sekali. Oke, mohon bergeregas, ini sudah menunjukkan pukul 5. Betul sekali. Kita sudah berada di penghujung acara tentunya. Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang telah menilai. Ada Kak Ji Yunan, tentunya owner House of Kebaya Makassar. Bapak Haji Sakri, juga owner dari Mahkota Salon. Ibu Haja Syukrawati, owner dari Al-Fayed Salon. Dan juga Ibu Haja Kiki, owner dari Yayan Salon. Dan juga Usman Abdullah, owner dari Ergas Entertainment, agensi model dan tentunya juga EO, event organizer di Makassar. Baik, dan tentunya semua peserta jangan lambat, karena jangan sampai Anda tidak dinilai lagi. Oke, mohon bergegas 1 sampai 10 dilanjutkan lagi dan seterusnya. Oke, kecuali muanya ataupun peserta muanya tetap di tempat. Oke, silahkan mengambil tempat di sebelah kiri panggung ini. Dan nantinya kita akan menilai langsung para dewan juri, kelima dewan juri yang kita percayakan tentunya. Betul sekali Giko. Kakak Fahmi ya. Iya, baik Giko, jadi untuk 10 model untuk dipersilahkan untuk naik di atas panggung. Iya. Karena sesaat lagi dewan juri akan menilai make up dari peserta. Oke, okay. Baik, nantinya mohon di mohon diperhatikan model yang ada di atas panggung nantinya. Oke, okay, 02, 01 mana? 01 cepat, 01, 02, oke. Okay. Nantinya kami akan panggil 01, Anda berjalan, melalui, ya melalui pinggir ataupun panggung ini, catwalk ini. Yeah. Dan menghadap ke dewan juri dan setelah itu Anda pulang melalui tangga depan ya. Kakak Fahmi okay. Boleh mungkin dikasih contoh dulu sedikit? Di pojok, ya contohnya nanti, jangan saya dong. Siapa? Boleh. Okay. Mana Mae Cha? Iya, oke okay, Mae Cha. Kasih contoh dulu Mae Cha. Oke, okay, nanti okay, mau ada. Tunggu dulu ada musiknya dong Mae Cha. Oke, okay, jadi peserta nantinya dituntut untuk berjalan di atas catwalk melalui tepi ujung ataupun pinggir daripada catwalk ini dan setelah itu turun melalui tangga depan. Betul itu. Sekali, jadi ke 10 model tolong perhatikan. Kita sambung, model. Oke, contohnya ya, silahkan. Mana keputarannya? Sekali lagi yang dinilai ini bukan soal kalian bukan soal soalnya tapi make up saya sebagai wakil juri ingin melihat secara detail lagi make up dari seluruh peserta. Oke, jadi nantinya akan menghadap ke dewan juri memaling. Mungkin wajah kanan dan juga ke kiri setelah itu sebentar saja dan langsung out, oke? Okay? Okay. Kita tidak perlu berlama-lama. Selanjutnya bersiap-siap dari angka 11 sampai 20. Agar bersiap-siap ya, di sebelah 21 kiri. Sampai 30. Oke, okay, baik. Langsung saja kita sambut peserta 01. Oh, kirain yang pakai itu.
Oh, enggak ada. Peserta 01 tidak ada. Itu sana, he. Yang di sampingnya 02. Baik, peserta 02 dewan juri. Oke, inilah peserta 02, cantik dan anggun sekali. Peserta 03. Iya, mohon. Peserta 010.
peserta nomor 13. Selanjutnya peserta nomor 16. Oke, selanjutnya peserta 17. Love you.
Oke, selanjutnya 27. Selanjutnya peserta nomor 42. Selanjutnya peserta nomor 42. Oke, selanjutnya peserta dengan nomor urut 36. Oke, selanjutnya peserta dengan nomor urut 57. Oke, selanjutnya peserta dengan nomor urut 38. Thank you.
untuk peserta dengan nomor urut 41. Empat puluh tujuh maju. Thank you.
and you are part of it. 5-2. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 55. Yeah.
bergeser ke kanan. Oke, okay, selanjutnya peserta 64. 64. Selanjutnya peserta dengan nomor urut 70. Juri, mohon mundur dulu untuk semua yang ada di atas, di depan catwalk, oke, okay? Selain daripada kameramen, oke, okay. Selanjutnya peserta dengan nomor 74.
apa tolong dipercepat. Selanjutnya mengarah ke Ketol 80. Baik, selanjutnya 81. Come.
Hasan. Seratus satu.
122 bergeser ke kanan. 121. Lagi, geser lagi. 122. 122, geser ke kanan lagi. Oke, selanjutnya 136. Oke, disusul 137. Rumah pengantin Reski Yani. Adat modifikasi dan gaun pengantin modern.
fashion show rumah pengantin Reskiani. Oke, inilah persembahan dari rumah pengantin Reskiani. Adat modifikasi dan gaun pengantin modern.
Thank you.
Pengantin Show, Reskiani Rumah Pengantin. Makeup juga tergabung dalam Makeup Artist Society Kabupaten Bone. Fashion Show Rumah Pengantin, Ondom Tisa.
rumah pengantin Ondong Tisa.
baju ini dengan teliti dan memiliki kesan tersendiri, kemewahan tersendiri, tentunya diperagakan oleh para model-model make up yang tentunya malam ini juga merupakan sponsor dari acara ini. Baik. Tentunya dalam rangkaian hari ulang tahun Muas Boni yang ke-1. Baik, saya langsung bacakan 15 besar yang masuk dalam kategori lomba make up. 15 terbaik nantinya akan dikecilkan menjadi 10 terbaik ya. Wow. Iya, boleh. Nantinya para model jangan melalui tangga di belakang. Mohon untuk melalui tangga di depan ya. Yang kami sebutkan mohon langsung naik ke panggung. Baik, yang masuk 15 besar. Aduh, kamu manjat, Beb. Lompat. Baik, langsung saja saya bacakan. Karena kita tersita dengan waktu. Waktu 18.23. Iya, lewat 1 jam saya kena charge. Oke, baik. Insya Allah, pas jam 6 kita selesai ya. Lihat saja, pas jam 6. Pas jam berapa ya? Pas jam 7 lah. Oke, ditambah-tambah dong Koko Hendrik. Baik, langsung. Juara, 15 besar. Selamat kepada 106. Silakan naik ke panggung. Iya, silakan naik ke panggung untuk 106. Baik, selanjutnya. Masuk 15 besar, 02. Jadi mohon nomor yang disebut, nomornya dimohon melalui tangga di depan. Selanjutnya langsung ke panggung. Iya, terus naik ke badan panggung ini ya. Iya. Baik, 106 sudah, 02 silakan naik ke panggung. Selanjutnya yang masuk 15 besar, 78. 78. And then I will invite you for top 15 atau 100. Iya. 15 besar. Selamat kepada peserta 100. Silakan naik ke panggung. Dan 15 besar. Selamat kepada peserta 99. 99. And then I will invite you for the top 15. Selamat kepada 136. 136. 136. And then I will invite you for 15 top up 15. Ya, yeah, right. 126. Mohon maaf. Iya, mohon maaf saya salah sebut. 122. 122. Nomor 122 sekali lagi dimohon untuk naik ke panggung. And then, selamat 15 besar. 119. 119. Baik, selanjutnya peserta yang masuk 15 besar, 53. Yes. 53. Yang silakan naik ke panggung 53. 15 besar. Dan selanjutnya 15 besar, 43. 15 besar, 79. 79. Selanjutnya, yang masuk 15 besar, 101. 101. Dan selanjutnya, yang masuk 15 besar, selamat kepada peserta 41. 41. Baik, selanjutnya, 14 besar, 45.
And then the last for 15, I will invite the top up 15. Makeup competition. 1, 2, 5. 125. Baik, tambahan lagi dari dewan juri. Berarti bukan 15 besar, tapi 16 besar. Selamat kepada peserta 06. Jadi inilah dia 16 besar pada lomba make up hari ini. Nah, ya, baik, dimohon untuk teman-teman para peserta makeup artist, peserta makeup artist untuk mengambil sertifikatnya, ini penting, untuk mengambil sertifikatnya mohon di registrasi depan ya. Mohon ke meja registrasi depan. Sekali lagi teman-teman yang mau mengambil sertifikatnya, sisa menyebutkan namanya. Iya, Anda bisa langsung mengambil sertifikatnya di meja registrasi di depan ballroom ini. Baik, kembali dewan juri untuk berembuk, melihat secara detail. Kami ya, persilakan untuk dewan juri naik ke panggung segera mungkin. Waktu kita menunjukkan pukul 18.28. Iya, benar banget. Nah, ya, segera dewan juri bertambah naik ke sejam, saya takut. Dan mencari pemenang-pemenang lomba make up pada hari ini. Yeay. Nah, saatnya dewan juri untuk meneliti kembali atau menilai kembali hasil dari para teman-teman lomba make up hari ini. Manakah yang akan menjadi juara pada malam hari ini? Semuanya cantik-cantik dan bagus-bagus ya. Jadi buat teman-teman yang belum terpilih, bukan karena makeupnya gak bagus, nanti bisa dicoba kembali untuk berlomba di ajang-ajang event-event lomba makeup selanjutnya. Iya, betul sekali Echa Mayo. Dan insya Allah kedepannya panjang umur kita akan kembali bertemu. Amin. Di event selanjutnya ya. Mohon dukungannya dan tentunya doanya juga. Iya. Ya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tentunya mengikuti lomba makeup ini dan juga beauty workshop di tahun 2020, di awal tahun tentunya. Yeah. Iya, untuk penilaian dewan juri, saya selaku ketua umum Muas Bonet tidak mencampuri. Ya. Saya memang mempercayakan kelima dewan juri ini ya. Tidak sama sekali ada bisikan-bisikan manja. Ya. Biasanya seperti itu penyelenggara, ada titipan-titipan. Betul. Kalau saya murni, karena saya menyerahkan seluruh dewan juri. Ya. Saya berani bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, saya serahkan. Ngapain saya mengambil dari jauh-jauh kalau saya mau mencampuri lagi. Betul ya banget. Kalau saya jujur terus terang, kalau saya sudah mempercayakan dewan juri, saya berarti menyerahkan sepenuhnya bukan utuhnya untuk mencolek-colek lagi. Ya, kalau misalkan saya penyelenggara, saya juga dewan juri, ngapain saya mau ambil? Mending saya dewan juri saja. Iya, betul banget. Kita serahkan semua kalinya. Hidup Muas Bonet. Hidup. Masih ada. Masih ada nomor. Iya, 53 tersebut 53. Tadi ya. Ini masih ada 53 yang tadi. Jadi saya pastikan yang masuk 106 02 78 100 99 136 122 119 43 53 43 53 79 79 101 101 mana? Oke, 101 41 oke, 45 dan 125. Oke, fix. Sudah ya. Iya, waktu sekarang menunjukkan pukul 18.32.
jam 6.32 setengah 7 ya. Betul banget, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan hasil dari lomba make up pada siang hari ini. Dan betul siapakah sekali yang menjadi, yang menyandang juara pada malam betul hari sekali ini. Betul sekali, juara pada malam hari ini hanya ada 10 ya. Hanya ada 10 orang. Iya, namun perbandingan demi perbandingan, penilaian demi penilaian, pastinya ada yang jatuh ya. Sebanyak 6 orang. 6 orang iya, tentunya ya. Banyak 6 orang yang akan jatuh karena kami hanya menyediakan 10 pemenang. Betul yang banget. Memang itu sudah ketentuan dari kami, dan ini sudah disebarkan melalui grup yes. daripada peserta bahwa akan ada 10 terbaik saja. Baik, dan tentunya sebenarnya hanya 7 terbaik, tapi karena saya melihat perkembangan makeup ya, dunia makeup di Sulawesi Selatan ini sangat besar. Daripada itu saya menambahkan sampai 10 pemenang. Iya betul sekali. Untuk juara-juara adalah juara 1, 2, 3, the best 1, 2, 3, dan favorit 4. Jadi nantinya yang belum terpilih jadi pemenang jangan berkecil hati. Iya. Tetap semangat, tetap berkreasi, betul. Tetap berkarya untuk mendapatkan hasil-hasil makeup yang lebih bagus lagi, yang lebih cetar dan lebih spektakuler tentunya. Dan pastinya Dewan Juri akan kebingungan ya, melihat hasil-hasil makeup daripada teman-teman yang ikut lomba pada hari ini. Ya, Kak Jiwati ini sama Kak Jisakri, Kak Jiwinya berdendang ria ya, bergoyang-goyang. Bingung ya, karena semuanya bagus. Semuanya ada yang bagus, disampaikan bagus. Dulu sedikit? Ya, kita sampai bingung menentukan terlalu ya. Bagus. Makeup Bone. Wow, luar biasa untuk makeup-makeupnya Bone. Tepukannya ya, bukan, lagi sekali lagi. Ya, bukan hanya Bone, sini ada yang dari Gorontalo, Nunukan yang masuk. Dari Tinjai, ya. Dari Bulukumba. Gorontalo ada kan? Ada. Sengkang juga ada. Ada, wow. Nunukan ada. Iya. Oke, okay. Mana lagi dari luar? Dari Papua, ada juga. Papua. Sampai ke Papua Nugini, luar biasa. Spektakuler, fantastis, antusias, happy. Yes, yes, yes. Oke, okay, kita di sana, Mae Cahyu. Oke. Okay. Kiko, kamu di sini Kiko. Sambil Dewan Juri akan mau dipotong honornya Kiko, nggak bekerja semaksimal mungkin. Kalau Mas Ansar sebagai musik director full, yes. Full, ya jangan khawatir ya. Nanti di TL ya, oke? Ataupun saya pinjam dulu ya. Boleh. Oke, mereka semua ini, aduh, ini susah sekali untuk menilai. Betul banget ya. Makanya saya tidak mau jadi juri. Saya pernah jadi juri waktu pemilih, iya lomba makeup juga yang total hadiahnya 20 juta untuk juara satu. Wow. Juara satu. Yang kemarin Shakila makeup, itu teman kami juga. Dan saya menjadi dewan juri, jujur terserah saya tempat tidak menyangka bahwa inilah yang pemenangnya. Karena yeah. terkadang kita menilai ini yang paling bagus, tapi setelah dinilai lagi masih ada ternyata yang tersembunyi dan lebih itu. Bagus lagi, lebih bagus lagi Echa Mayo. Jadi makanya saya kalau misalkan ada yang minta dewan juri, mohon maaf saya tidak mau dewan juri, mending saya MC saja ya. Mending 7 kelilingnya untuk memilihnya. Oke, bagaimana? Oke, sudah melambai-lambai, hai. Ya. Karena kami juga terburu waktu. Iya.
Iya betul sekali Ian Karel. Kalau lebih daripada 1 jam, sini sudah kena cas. Wow. Tapi saya bersyukur ada Bunda Ajinani yang akan nantinya membantu ya. Luar biasa ya. Ember. Ya Ajinani luar biasa. Para sponsor-sponsor saja di sini masih ada yang bisa membantu. Ola juga wedding, luar biasa membantu. 1 jam di sini 800.000 saja saya. Wow. Berapa sih kalau 1 kali pengantin mereka-mereka ini 1 kali pengantin 50 jeti gitu. Oh, ember. Fantastis. Oke. Kasihanilah saya, jujur saya tidak ada modal membuat acara ini, tapi saya selalu yakin bahwa acara ini akan berhasil, jadi saya lanjutkan saja. Demi Allah, kalau saya sholat, jujur sekali ya, mama saya ada di sini, jujur luar biasa sekali, saya ini berani, keberanian saja, modal berani saja berani. Saya modal nekat. Iya. Iya, jangan dilanjutkan karena saya berlina nantinya, Beb. Saya tidak bisa menceritakan hal yang tentunya membuat saya nantinya bahagia gitu. Karena kenapa saya pasti menangis kalau misalkan menceritakan awal mulanya saya bentuk ini. Betul saya banget. Hanya sendiri, inisiatif sendiri dan yang pastinya saya berjalan sendiri. Yeah. Saya tidak mau merepotkan anggota-anggota saya di MUAS, wow. Jujur. Iya, luar kalau tidak biasa. Percaya ditanyakan saja langsung. Saya bilang nanti kamu bantu saya di hari hanya saja. Iya. Seperti aku itu. Lihat kok kemarin. Iya. Semuanya ngerjain sini mulai dari hotel, transportasi dan lain-lainnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Fahmi Hamka. Terima kasih, Beb. Oke, bagaimana dewan juri? Ini sudah menunjukkan pukul 18.39. Oke, masih ada. 18.39. Tolong aku. Nah kalau seperti ini kecantikannya saya sudah bingung juga. Iya. Saya tidak bisa lagi. Betul, makanya tampaknya dewan juri agak kebingungan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang pada malam hari. Betul. Nempel ya. Iya, semuanya cantik-cantik parah. Berat untuk menyediakan karena saya sanggupnya sampai 10 saja. Tapi karena dengan permintaan dewan juri jadi pemenang saya tambah 11. 11 pemenang. Orang, 11 ya. Orang luar biasa ya. 11 pemenang namun yang tambahan ini boleh menyusul ya. Iya. Nanti hadiahnya di okay. Susul. Jadi nanti yang masuk 11 terbaik saya minta nomor rekeningnya, uangnya kami transfer ya untuk hadiah-hadiah wow. Lainnya. Iya. Hadiah-hadiah lainnya kita langsung serahkan di hari ini juga. Ya. Oke baik, langsung ditentukan 11 besar terbaik make up competition. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh my God. Kiko, ini tugasnya Kiko sendiri. Oke sini. Oke luar biasa inilah ya. 11 besar lomba competition make up. Oke, yang pertama Kak, nomor urut 78. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dengan nomor urut di bilangan atau 100. Oke, selanjutnya dengan nomor urut
99. Yow. Dan siapa lagi? Nomor selanjutnya, nomor urut 136. Maju lagi. Oke, selanjutnya dengan nomor urut 122. Dan menyusul dengan nomor urut 119. Oke, selanjutnya dengan nomor urut 43. Dan selanjutnya untuk masuk 11 besar adalah nomor 79. Oke, selanjutnya dengan nomor urut 45. Selanjutnya, siapakah yang akan menempati 11 besar dengan nomor urut 06? 06. Oke, terakhir. Terakhir. Dengan nomor urut 41. Selamat buat yang masuk ke 11 besar, buat yang belum masuk, jangan berkecil hati. Nah, inilah dia pilihan juri yang tidak boleh diganggu-gugat. Betul sekali, kita bisa lihat inilah ke 11 besar untuk lomba make up di hari ini. Luar biasa. Ya. Oke, dan yang belum terpilih boleh turun ke bawah panggung. Dan untuk 11 besar, boleh masih stay di atas panggung karena sedikit lagi dewan juri akan menentukan siapakah yang juara 1, 2, 3 dan favorit. Akan memilih-milih lagi siapakah yang akan menjadi make up terbaik juara 1 pada malam hari ini. Betul sekali, Kak. Oke. Bagaimana dengan dewan juri, apakah akan naik lagi ke panggung untuk memilah-milih siapakah yang akan menjadi juara? Tampaknya dewan juri masih kebingungan untuk memilih siapa yang akan menjadi make up terbaik pada malam hari ini ya Kiko. Kamu jangan ketawa loh Kiko, sebel banget deh. Jadi diharapkan untuk kembali lagi ke panggung utama yang di atas buat 11 besar ya make up. Oke, ke 11 model boleh kembali ke belakang. Atur posisi kalian. Atur posisi. Karena sesaat lagi kita akan melihat siapakah juara 1, ya, 2, 3 dan siapakah yang akan menjadi make up terbaik. Yes, di event Muas Society Bone. Dan anniversary. Set anniversary berkarya Muas Bone. 1 tahun berkarya Muas Bone. Nah, inilah dia 11 besar ya. Cantik-cantik. Dan ini penilaian mulai dari pakaian, kostum, dari make up, aksesoris, semuanya saling melengkapi. Dan inilah dia pilihan dari dewan juri yang tidak dapat diganggu gugat. Iya, betul sekali tentunya. Iya. Tidak boleh diganggu gugat karena hasil keputusan dewan juri ini memang sudah ketentuan ya. Yes. Bahwa tidak boleh diganggu gugat karena memang kami menggunakan juri-juri profesional yang mana ada dari owner Mahkota Salon. Mahkota Salon sampai saat ini masih eksis, begitupun yes. Dengan Al-Fayed Salon, begitupun dengan rumah pengantin Host of Kebaya Haji Yunan. Haji Yunan, apalagi Yayan Salon masih eksis sampai saat ini, dan juga Ergas Entertainment dari Kak Usman Abdullah. Yeah. Oke, baik. Dan terima kasih Mas Acong. Ini tim saya dari Makassar ya, juga yang selalu membantu. Kami memang selalu kerjasama. Kalau kerja di Makassar juga seperti itu. Kita wow. Saling membantu. Betul banget. Saling support mensupport. Betul sekali. Saling dukung mendukung dan saling dorong mendorong. Oke, saling dorong mendorong. Tapi jangan kelewatan dorong ya, ya saya. Nanti jatuh. Kamu tak busia gitu ya. Oke, baik. Dewan juri, waktu sekarang menunjukkan pukul 16.46. Wow. Dewan juri nampaknya kebingungan ya, paham saya. Oke, tutup mata saja, tutup telinga, saya membacakan.
Ya insya Allah. Luar biasa, kayaknya bukan cuma modelnya aja yang deg-degan kakak ya. Bagaimana Ahmad? Saya pun juga deg-degan siapa yang akan menjadi yang terbaik pada malam ini. Iya, betul. Ke 11 modelnya juga semua deg-degan, apalagi semua yang telah make up juga. Dan yang tidak masuk dalam 11 besar jangan berkecil hati. Bukan buruk makeupnya, tapi masih ada lagi yang terbaik. Oke, sepertinya dewan juri juga kebingungan siapakah yang akan menjadi mua terbaik. Sudah? Kayaknya sudah ada. Baik, dan perlu saya sampaikan tentunya teman-teman sekalian, untuk belajar makeup ini perkembangan. Ya, perkembangannya luar biasa sekali, kalaupun Anda tidak lolos ataupun masih mau belajar mengasah bakat Anda di dunia makeup, insya Allah kita akan ketemu di bulan 2, tepatnya tanggal 25 Februari. Di sana nantinya ada Ian Karel menjadi sebagai pemateri dan juga di sana juga ada lomba make up dengan total hadiah juga 20 juta rupiah. Jadi teman-teman sekalian, jangan hanya hadiahnya saja, jangan hanya uangnya saja, tapi ini adalah pengalaman yang sangat besar bagi kita semuanya untuk mengembangkan cita-cita ataupun mengembangkan bakat kita tentunya. Iya, baik. Pemenang nantinya ini tentunya bisikan dari dewan juri ini mengikuti tema yang diangkat hari ini, ball makeup dan juga glam makeup, glam ball makeup. Jadi sekali lagi yang nantinya menjadi pemenang baik adalah mengangkat tema sesuai dengan tema workshop tadi. Betul sekali, dan kita ini sudah memegang juara pada malam ini. Saya mau intip-intip dulu. Oh iya, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah ya. Iya. Oke, untuk juara favorit 5 jatuh kepada nomor urut 41. Silakan favorit 5 langsung berada di sana, di sebelah kanan. Turun ke catwalk saya. Oke. Iya, bersama dengan periasnya langsung. Bersama dengan periasnya, kita boleh mau naik. Lihat. Minta tepuk tangannya, MUA-nya mana? Oke, boleh langsung bergabung di atas panggung. Oke, selanjutnya, favorit 4. Selamat kepada peserta. 1, 2, 2. Iya, mohon didampingi periasnya. Periasnya mana 1, 2, 2? Langsung dibacakan Kiko. Oke, selanjutnya favorit 3 jatuh kepada nomor urut 78. And then favorit 2. Selamat kepada peserta 43. Oke, selanjutnya favorit 1 jatuh kepada nomor urut 06. Oke, selanjutnya the best 3 jatuh kepada nomor urut 79. The best 2. Selamat kepada peserta 100.
Oke, selanjutnya the best pertama jatuh kepada nomor urut 119. Baik. Mana periasnya? 119. Periasnya 119. Mau naik periasnya 119. Baik. Terbaik ketiga. Mohon maaf, bukan terbaik ketiga. The second runner up, juara ketiga. Selamat kepada peserta 45. Baik, mohon duanya yang belum disebut maju ke depan. Mohon dua-duanya yang belum disebut maju ke depan. Minta tepuk tangannya untuk kedua make up ini. Kita akan melihat mana semangatnya. Boleh berpegang ala-ala Putri Indonesia. Ala-ala Putri Indonesia, Wak, ya. Kita menyebutkan juara satu. The winner. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tunggu dulu ada penyampaian dari, mohon dikecilkan dulu, ada penyampaian dari Kak Jiunan. Halo, terima kasih. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang 1-2 ini semuanya bagus, rapi. Cuman yang namanya merias, hasil akhir itu penting. Jangan sampai ada yang berebes. Itu yang penting. Karena di foto itu akan nampak. Itu sih. Jadi pasti nanti ada yang bertanya, kok ini yang juara satu, kok ini tidak. Boleh nanti saya tunjukin. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini langsung adalah ditunjukin kesalahannya. Betul ya. Sekali, ini juri yang luar biasa ya. Tambah musiknya lebih keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentukan the winner lomba make up 2020. Muas Bone. Selamat kepada jatuh peserta. Kepada peserta nomor 1 2 3 juara 1. 1 3 6. Halo, mau bertanya? Selamat kepada juara 1, 136. 136. Juara kedua. Ini Raffi. Yang ini cantik. Tadi juara kedua, 99. Kadar. Di sini ada seperti orang habis menangis, menggumpal sekali. Tadi waktu saya cek, mana periasnya? Saya selalu tanya, bolak-balik. Ingat ya, dek. Saya maunya yang terakhir itu, finishing terakhir itu rapi. Itu aja. Harusnya dia yang juara satu. Seandainya itu, tapi kan sudah di atas panggung. Iya, ya, betul. Tidak ada yang bisa berubah. Oke, betul sekali. Dan selamat sekali lagi. Terima kasih Kak Jiunan. Terima kasih Kak Jisakri. Terima kasih Kak Ajiwati. Dan terima kasih Kak Usman dan juga Kak Aji Kiki, ya, yang salon ya. Baik. Nah, sampai saya lupa hadiahnya. Mana panitianya? Bantuin dong, kasih hadiahnya. Bantuin. Luar biasa ini. Yang langsung juara satu ya. Nah, kami persilakan ketua harian Muas Bone, anak Queen. Pemenang pada malam hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan saatnya penyerahan hadiah dan buke. Sekali lagi. Betul sekali. Dan di sini ada juga sertifikat dan piagam. Juga terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikut sertakan dirinya dalam
event Mua Sosis Bone anniversary 1 tahun berkarya Mua Bone, luar biasa ya. Dan terima kasih juga buat para-para sponsor kita yang telah membantu. Betul sekali. Acara ini dapat berlangsung dengan lancar, dengan sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada tentunya kepada sponsor. Betul sekali. Sponsor yang pertama, terima kasih untuk you. Yes, ada Akila Wedding. Ada Vanity Mirror. Ada CV Kadhafi. Ada Elian Aksesoris. Ada PT Mojang Mitra Maju. Ada Dokter Gigi Dewi Uliana. Asifa Shop. Ada Ondon Tisa Maharani. Media Global Mandiri. Ada Nier Pelangi. Ada Ocha Rumah Pengantin. Ada Matahari Shop. Swalayan Jaya Besi. Ada Elegan Wedding. Ada Ada Wisyapna Makassar. Dan ada The Nur Cafe. Ada The Nur Cafe. Selanjutnya ada Haji Nani Rumah Pengantin. Oke, okay, thank you seluruh sponsor yang telah mensupport dan mensukseskan acara ini. Ini sehingga bisa berjalan lancar. Betul sekali. Tentram, damai, sentosa, dan wow, fantastis. Luar biasa. Kita bisa melihat 11 ratu yang ada di atas panggung. Yeah. Yang telah dipoles oleh perias-perias yang luar biasa. Luar biasa. Keren. Dan sekali lagi kita terima kasih juga buat dewan juri yang sudah bekerja keras, yang menemukan dan menentukan siapakah yeah, juara yang layak. Betul sekali, benar-benar mudah menjadi seorang juri. Betul sekali, juri ini betul-betul detail mencari siapakah yang juara 1, 2, 3, the best 1, 2, 3, bahkan sampai favorit ya. Benar-benar detail mencari juaranya ya. Betul banget. Sampai detail makeupnya pun, kesalahan makeupnya pun ditahu. Iya, luar biasa. Sedetail mungkin. Iya. Buat yang belum menang jangan berkecil hati. Betul sekali. Jadikan ini sebagai pengalaman iya, untuk terus semangat menuntut ilmu dalam dunia makeup. Sebagai motivasi. Ya? Betul sekali. Oke, setelah pembagian puket dan piagam beserta goodie bag, seluruh pemenang, ke-11 pemenang, boleh langsung ke belakang panggung untuk mengatur, untuk mengambil sesi foto ya, bersama dewan juri dan... Oke, sedikit pengumuman, barang siapa yang mempunyai HP iPhone 6 Plus, boleh langsung ke MC atas nama Kiko Uno. Casingnya itu hijau ke marun-marunan. Betul sekali. Casingnya ini Lamborghini. Lamborghini. Ya, setelah penerimaan hadiah diharapkan kepada model-model dan tukang riasnya untuk Iya. Boleh semuanya yang juara di panggung ya, di punggung panggung. Utama. Kita akan foto bersama. Ke belakang sayang, ke belakang. Diharapkan kepada model-model atau pemenang berias dan model-modelnya boleh langsung ke belakang untuk mengambil tempat, karena sesaat lagi kita akan foto bersama dengan 5 dewan juri beserta dengan ketua panitia juga. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga, tak lupa juga kita berterima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Dan tentunya kami berdua, saya Esa Mayo Siningrara. Dan saya Kiko Uno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.